Warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Kanik Official. Video tutorial kali ini kita akan belajar bagaimana membuat brush rambut sendiri di Photoshop. Karena tidak semua Photoshop itu memiliki brush untuk pembuatan rambut ini secara default. Oke, langsung saja kita buka aplikasi Photoshopnya. Pertama-tama kita buat dulu lembaran kerja baru. Pertama-tama pilih file, kemudian kita akan pilih sentimeter. Kita buat lembaran kerja itu tinggi dan lebarnya 2 cm, resolusinya 300. Kita pilih backgroundnya white, kemudian pilih OK. Nah, setelah kita mendapat lembaran kerja seperti ini, selanjutnya kita buat lembaran kerja baru tanpa backgroundnya, transparan. Kemudian kita pilih warna hitam, pilih brush. Teman-teman pilih jenis brush yang kemudian teman-teman masuk di edit, kemudian pilih define brush preset. Di sini kita ketikkan memberi nama, misalkan brush. Selanjutnya pilih OK. Ini dia bentuknya seperti ini. Sekarang kita akan coba menggunakan brush rambut ini. Kita buat file lembar kerja baru. Kita pilih newspaper, kita pilih background, kemudian background white, pilih OK. Kita buat lembar kerja baru. Nah, sekarang teman-teman kita akan coba mengaplikasikan brush yang kita buat tadi. Seleksi semua, tekan kontrol, setelah sip, selanjutnya teman-teman masuk di pengaturan brush. Kita pilih shaping, raster, kemudian smoothing dan spasinya dijadikan satu. Kemudian masuk kembali di pen tool, klik kanan, stroke pad, punya brush, kemudian centang sebelah tip pressure-nya, kemudian pilih OK. Hapus. Thank you.
seperti ini teman-teman, proses pembuatan beras lampung sendiri di Microsoft. Semoga video tutorial kali ini bermanfaat. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan juga like untuk mendapatkan video-video ini. Wassalamualaikum.